Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di Bojonegoro, tepatnya di Kali Cilik. Ini adalah lombok yang Mas lihat panen. Oh, ini lombok merah ya. Lombok merah bagus-bagus ini. Ini Mas. Besar-besar, lihat nih. Lomboknya ya, besar-besar ya. Lomboknya merah, besar-besar sekali. Bagus, siap panen. Banyak sekali tanaman lombok. Cabai. Banyak tembakau. Padi-padi. Sawah. Kampung Salak. Kampung Salak, cuma jauh. Aku mau ke sana. Waktunya enggak memungkinkan. Ini mas. Besar-besar nih lomboknya. Lihat nih, lombok kan baru mahal. Di sini lomboknya banyak-banyak sekali. Sekali. Ini tepatnya di desa Kali Cilik. Ya. Kecamatan Sukosewu. Iya. Lombok semua besar-besar ya. Mari. Lomboknya lombok atau cabai di dekat jalan di bawah suntat. Ini sama Mas Ari, sama Mas Arif ya, mumpung ke Bojonegoro kita lihat kondisinya. Pokoknya pertanyaannya bos. Mantap ya Mas, tanahnya subur di sini. Paling enak tuh Jawa memang. Jawa kaya akan tanahnya subur sekali. Dah begitu saja. Tanaman lombok gampang ya ini ya, bikinnya ya Mas, kayak gitu ya. Cara tanamnya cuma waktu ini sudah buah ya? Belum bisa memperlihatkan. Memperlihatkan ya? Sudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bojonegoro. Inilah pohon tembakau ya. Tapi masih kecil-kecil. Ini baru tanam ini. Nanti biasa tuh bulan 9 sampai 8 itu kita panen. Ini tembakonya kecil. Oke. Rokokan dulu. Ini Mas Arif. Tembakau ya. Pas anu Pak. Niki lho Pak, tembakau nyoteng. Pas lewat. Panennya berapa bulan sekali ini? Pati pak. Nggih. Ini berapa bulan pak sampai? 50 hari. Biasa 50 hari nggih. Ini 50 hari. Dua lima hari. Nggih. Biasa panen berapa bulan, Pak? Biasa 3 bulan toh. 3 bulan. Ini sama Pak siapa? Pak Madai. Kiai Madai Brubo. Nggih, Pak. Pak Madai ini kebenaran, wah. Ini pas saya kan dari Pati, Pak. Pati Juwono. Situ ada saudara tadi pas sini lihat-lihat keadaan di Bojonegoro. Ini, Pak. Ini biasa panen 3 bulan ya Pak. Ya udah, makasih banyak Pak atas informasinya. Assalamualaikum Pak. Demikian tadi wawancara dengan Pak Kiai dari Bojonegoro di desa Kali Cilik, Kecamatan Sukosewu. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini
pohon sirsak. Sirsak, pohon sirsak. Aku boleh. Ah. Woi, nah ini sudah kita pohon ganti. Saya unik ini dari saya banyak buah AS. Rumah ini yang unik semua.